Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya atas nama keluarga Yohanes Warung Ibu dan Ibu Maria Kulo bersama dengan Bapak Thomas Pebeang dan Ibu Nuriati ingin mengungkapkan isi hati kami sekaitan dengan pelaksanaan pemberkatan nikah yang terus kedua rekasi Marseli Arehe dan Firdaus Tobeang SM. Semenjak keluarga bertemu pada tanggal 14 April 2021 telah disepakati beberapa hal yang antara lain lamaran dari Firdaus Tobeang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Simon T. Parolan telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar Yohanes Warungu yang pada waktu itu diwakili oleh saya sendiri seterama. Ditindaklanjuti dengan rapat panitia, pemantapan panitia. Setidaknya ada 12 kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan pada pagi tadi adalah merupakan kegiatan yang ke-12. Pemberkatan nikah yang kudus telah dilaksanakan di gereja Protestan di Sulawesi Tenggara sebagai warga negara sah di hadapan pemerintah, di hadapan hukum sebagai pasangan suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil Pemerintah Kota Kendari. Tanpa partisipasi Bapak Ibu, tanpa kerja keras Bapak Ibu, kegiatan ini mustahil terlaksana. Semua panitia yang terlibat di dalamnya, dari unsur penasehat dan pengarah kegiatan yang telah diberikan kepercayaan resmi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta semua panitia yang telah melaksanakan tugasnya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada pengelola restoran Bayar yang telah memberikan kemudahan-kemudahan. Demikian juga kepada gugus tugas COVID-19 baik di rumah pengantin maupun di gereja dan juga di restoran Bayar ini. Kami ucapkan terima kasih. Pendukung-pendukung acara, kami panggilu dan juga elektron dari restoran Bayar yang telah berdoa. Saya ucapkan terima kasih kepada semua undangan yang memenuhi undangan kami pada sore ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan jika seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan yang merupakan kekhilafan bagi kami keluarga, melalui tempat ini pula saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kiranya kita kembali sebentar dengan penuh sukacita ke rumah tangga kisah masing-masing. Pun demikian dalam ada jamuan sebentar. Nah, buah pada raya bunga pada sunnah Marseli Sola Pindaus bayar itu memidak bayar itu dengan sesuai selera dimohon maaf. Kita tetap mendukung di dalam doa agar kedua pasangan suami istri ini tetap kokoh. Dan nomba anak rumah tua bayi nomba ini di sola nasa lalu tolepan kuah rendah ini masih serang ini mumpul Marseli Sola Hidraus Tobeang pada tutup lalan ini pada tengah tak kalam mana ini lalu tananan ndak kuah tanam pak peminta dengan ini kuah kita nantang dulu alian maya-maya kuisuri upah dengan ini puang sampah bahan kita kuah amiran depan kita kuah. Tindak itu besar, tindak itu baik, tidak menyombongkan, tidak kudamai, tidak mungkin.
buka dulu masker. Buka dulu masker. Saya itu masih sirik. Masih sirik. Oh iya. Lalu lindungi selalu terjaga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai tanda syukur atas anugerah Tuhan, kita bersama-sama akan menikmat untuk itu dengan penuh kasih kepada Bapak Pendeta kami.
menempati di atas panggung ini. Terima kasih. Iya, ada permintaan dari keluarga. Jikalau berkenan, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Robert untuk menyumbangkan satu buah lagu. Tidak ulat ini, Bapak-Bapak. Iya, sekali lagi ada permintaan dari Bapak Pendeta untuk membawakan satu. Oh iya, masih ini tawa. Kelihatan Pak Pendeta gosok-gosok minyak angin untuk mengurangi rasa yang kurang di badan. Baik, kepada ibu Santa.
Ini namanya ini enggak ada jalannya toh? Subscribe. Jangan lupa guys, di like, comment and subscribe sahabat Sibuang Channel. Mantap. Pernikahan kakak andanya Anne, Rian dan Aldi. Iya. Mudah-mudahan tamunya bisa keluar ya dengan bersolidaritas.
bawahnya. Oke.